Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman YouTube semuanya. Jadi di depan gua kali ini ada sebuah handphone Android Infinix ya. Oke, kali ini gua ingin berbagi tentang cara masuk ke hard reset pada handphone Infinix ya. Oke, jadi kali ini gua kasusnya sebenarnya sih lupa pola ya, karena tapi teman-teman bisa lihat. Oke, jadi gua ingin berbagi tentang cara mengatasi atau untuk masuk pada sistem recovery ya, seperti itu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat setelah yang berikut ini. Oke, jadi nanti teman-teman matikan terlebih dahulu ya untuk handphonenya, dan kita tunggu ya sampai mati, benar-benar mati. Dan oke, jadi kita akan memanfaatkan dengan kombinasi tombol power dan volume yang atas ya, volume up. Kita akan tekan tombol power dan volume up secara bersamaan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa lihat seperti di video kali ini ya. Jadi nantinya kita akan masuk ke hard reset pada Infinix ya, dan nanti akan muncul seperti hanyanya tanda seru ya, dimana teman-teman setelah muncul tanda seru tersebut, teman-teman juga harus melakukan eksekusi lagi ya, menekan tombol kembali. Oke, jadi ada tanda seru seperti di video kali ini ya teman-teman ya. Jadi setelah teman-teman muncul seperti itu, teman-teman juga tekan secara bersamaan kembali ya, volume up dan power ya, selama 10 detik ya. Tekan dan tahan power, volume up bersamaan selama 10 detik ya. Jika masih gagal atau belum bisa masuk di recovery, teman-teman bisa ulangi kembali ya, seperti itu. Ingat, dipastikan 10 detik ya teman-teman ya. Jadi nantinya kita akan masuk ke volume factory reset atau hard reset. Jadi seperti ini ya. Dan caranya pun ketika teman-teman ingin menggulir ke bawah, jadi otomatis akan pindah ke bawah, dan kita tekan volume up otomatis akan gulir ke atas, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencarinya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila kata-kata dari gua agak sedikit belepotan, saya mohon maaf kembali karena gua hanya menyinkronkan dengan visualnya ya, seperti itu ya, tidak secara langsung. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.